serangan dadakan pasukan langit TNI berhasil ratakan markas pusat OPM. Pasukan langit militer Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, telah menyerbu salah satu markas kelompok teroris separatis OPM Papua. Penyerbuan dilakukan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri atau Yonif Pararider 501 garis miring Bajrayuda. Dari keterangan resmi yang diterima FIFA Militer, sarang OPM yang diserbu berada di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Komandan Yonif Pararider 501 garis miring BY, Letnan Kolonel Infanteri Arfa Yuda Prasetya, penyerbuan dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Yulian Nugroho dengan pasukannya yang tergabung dalam Operasi Bajra. Penyerbuan diawali temuan sebuah honai, lalu prajurit TNI melakukan pengamatan, dan benar saja, dari honai terlihat beberapa anggota OPM. Pasukan pun bergerak cepat melakukan penyergapan, tapi anggota OPM berhasil melarikan diri. Mereka kocar-kacir masuk hutan. Akhirnya pasukan melakukan pembersihan dan memeriksa sarang OPM itu. Di dalam honai, prajurit TNI menemukan senjata api jenis pistol P1 dan senjata lainnya. Ini merupakan keberhasilan dari tim yang diawaki dari prajurit Bajrayuda yang terpilih untuk bisa memberikan hasil terbaik buat bangsa dan negara serta satuan pada khususnya, kata Letkol Arfa. Walau telah berhasil menyergap salah satu sarang OPM, namun pasukan langit Kostrad TNI tetap melanjutkan operasi untuk mempersempit dan menyekat pergerakan OPM. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.